Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope we are fine. Today is Wednesday, October 14. We are going to study about... Musa goes to school in chapter 3. Please open page 34. Kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekolah ya. Halaman 34, page 34, part C match the words to the appropriate pictures. Number one, folder. Cara mengerjakannya di tarik garis ya. Match the words. I repeat. Number one, folder. Number two, glue. Number three, name tag number 4 notebook number 5 pencil number 6 pencil case number 7 ink pad 8 marker 9 school bag 10 Caesars. I repeat ten Caesars. Halaman 36, page thirty six. Reading A. Listen and repeat. Dikutia. This is a blackboard. These are blackboards. That is a book. Those are books. That is a classroom. Those are classrooms. This is a clock. These are clocks. Penjelasannya adalah This is berarti cuman satu ya. Kalau these are bendanya lebih dari satu. Bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya. This is bahasa Indonesianya ini, that is itu. Jadi, this is a blackboard in Indonesian. Ini satu papan tulis. These are blackboards. Ini ada dua papan tulis, lebih dari satu. Jadi pemakai these are dan belakang blackboards ditambah s. These are blackboards. Number two, itu buku. That is a book. A book. Sebuah buku, 'That is a book' memakai 'is' dan 'a' 'that is a book'. Booknya tidak dipakaikan 's'. Yang kedua, 'those are books'. 'Those are.' 'Those pakai are' Booknya ditambah 's'. Jadi, 'books'. 'Those are books'. Karena menunjukkan lebih dari satu, "that is a classroom" sama "that is a classroom" ada satu ruang kelas. Kalau banyak ruang kelasnya, those are classrooms, pakai "s" ya. Terakhir, the last, "this is a clock," "this is a clock". Kalau ada banyak, ada lebih dari satu, these are clocks. Page 37B, write things in the classroom using these, these, that, those. Silakan kalian membuat kalimat seperti contoh nomor satu. This is a blackboard. Nomor 2 sampai 10 dibu dibuat kalimatnya sendiri menggunakan this, these, that, those. Dipilih saja ya. Part C, circle the correct answer. Dilingkari mana yang sesuai. Contoh, this is... Atau, "this are a map" yang mana yang benar, "this is" atau "this are" dilingkari, yang benar "is" atau "are". Kita lihat nomor satu, "this is a map" itu yang benar. Jadi, dilingkari yang "is" kenapa "is" karena ada a map. A map berarti cuma satu, ya. This juga itu untuk yang cuma satu. This is a map. Jadi dilingkari isnya. Nomor number, number two, those is atau are trash bin. Nah, ini pakainya apa? those is atau are ya benar teman-teman ini pakainya those are karena yang awalnya adalah those jadi yang dilingkari adalah are tetapi di sini ada salah cetak trash bins ditambahkan huruf s ya jadi those are trash bins tambahin S ya di belakangnya ya itu Miss Dewi kasih contoh nomor 1 dan 2 nomor 3 sampai 10 silahkan dikerjakan sendiri part D read aloud dibaca dan dikirimkan voice note nya ya Miss Dewi kasih contoh cara membacanya This is our classroom. There are many things in our classrooms. There are tables, chairs, lockers, pictures, a clock, brooms, markers, a trash bin, a ruler, a calendar, books, a duster, a gallon, a dispenser. The brooms and the trash bins are in the back corner of our class. Our class is clean and tidy. We put the clock on the wall under the air conditioner AC. The calendar is between the cupboard and blackboard. There are 20 chairs and tables in our class. Yang ini bagian di dibaca, kemudian kirim voice note ya. Selebihnya yang lain difoto saja. Oke, okay, my students. See you and have a nice English task. Bye bye.